Assalamualaikum friends, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan bagi-bagi tips lagi gimana sih cara ngejaga kulit kering biar tetap lembab selama bulan puasa. Nah, buat kalian yang penasaran apa aja tipsnya, jangan lupa di subscribe dulu di channel aku, like, share, serta komen di video ini. Dan ini dia tipsnya. Tips yang pertama yaitu adalah wajib minum air putih sebanyak 8 gelas selama sehari. Jadi pembagiannya adalah 2 gelas di saat sahur, 4 gelas di malam hari setelah berbuka, dan 2 gelas ketika berbuka puasa. Dengan begitu, asupan cairan tubuh kita akan tetap terjaga dan bakal bikin kulit kita lembut. Tips yang kedua, untuk kulit wajah wajib banget untuk selalu pakai pelembab. Nah, aku di sini pakai Gokujun Premium dari Hada Labo yang ini. Aku nggak pernah skip pakai ini, jadi ini aku bisa pakainya tuh kayak lotion tapi buat muka. Jadi hasilnya itu muka tetap lembut banget selama satu hari full. Nah, kalau untuk ngejaga kelembapan badan atau kulit badan itu kita nggak boleh ngeskip juga untuk selalu pakai lotion. Nah, di sini aku pakai lotion dari Hanasui yang Milky Lotion karena aku suka banget ini, karena lotionnya melembabkannya beneran sepanjang hari meskipun udah uduk itu tetap bikin lembab, dan aku nggak pernah skip pakai ini selama bulan Ramadan. Dan yang terakhir, untuk menjaga kelembapan bibir, walaupun kita nggak sesering itu minum, aku selalu rajin buat ngeskrap bibir pakai Emina Sugar Rush ini, dan selalu pakai Laneige Sleeping Care yang Lip Sleeping Mask ini. Jadi dua ini adalah andalan aku untuk ngatasin bibir kering selama bulan Ramadan. Nah, itu dia tips dari aku gimana caranya ngejaga kulit kering biar tetap lembab selama bulan puasa, baik itu kulit muka, bibir, dan kulit badan. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih buat yang sudah nonton. Sampai jumpa lagi.